Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin menampilkan, langsung saja berikut ini, buka yang namanya pengaturan. Lalu dari pengaturan ini, gulir ke bawah, pilih menu tentang telepon. Di tentang telepon, kalian lihat di sini ada informasi perangkat lunak. Nah, di sini ada nomor bill. Kalian pilih atau ketuk 6 kali dengan cepat. Kemudian masukkan pola kunci layarnya. Nah, ini sudah aktif. Untuk letaknya itu di sini, kembali. Pilih sistem. Nah, ini ada opsi developer. Kalau kalian lihat, di sini sudah aktif. Dan, jadi, kalian gunakan saja untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu. Kemudian untuk mematikan di sini, di tombol ini dimatikan, kemudian kembali, nah dia hilang. Ulangi cara pertama tadi untuk mengaktifkan.